Assalamualaikum semua. Hai, lama kita tak jumpa. Okey, hari ni aku nak bawa korang ke satu tempat nasi kandar yang ada dekat Johor ni, kat Kota Masai. Nama nasi kandar dia nasi kandar Hijrah lah. Dia ada dua cawangan sebenarnya. Satu ada dekat Taman Molek selaku, lagi satu janggilah yang baru dekat Kota Masai. Kat sini aku nampak besar sikit lah. Dah tengok, oh banyak juga lauk yang diorang tawarkan tu. Tapi biasalah, kalau pergi makan nasi kandar ni memang kena beratur sikit lah. Kau dapat tempat dia, space dia besar sikit, compare dengan dekat Taman Molek lah. That's why aku cuba untuk rasa dekat sini. Okay, anak aku suka makan nasi kandar. Aku satu family pun boleh. So kita cuba tengok lauk yang ada dah. Oh, macam-macam lauk ada, cuma jangan tambah haluba. Sebab nanti kalau dah ambil banyak, harga dia pun boleh tahan jugalah. Kalau ada salah ambil, pergi sotong, udang. Sotong tu suka aku. Okey, aku tengok nasi kandar Hijrah ni dia start buka daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Nanti kalau korang nak cuba, korang bolehlah cuba datang sini. Okey, ini aku tunjuk sikit gambar-gambar menu yang sedia ada. Aku tengah buat pilihan. Aku biasanya ambil ayam goreng, kuah campur, sayur. Ni biasa aku ambil sayur kobis ni lah. Aku ada nampak dia letak kas-kas yang biji-biji tabur. Bini aku kata kas-kas nama dia. Mungkin itu yang buat selera naik kot. Ini dia kata sambal kelapa dia yang paling famous. Aku ada ambil rasa sikit. Rasa dia macam sambal kelapa lah. Aku tengok. Ini menu yang aku ambil. Aku ambil telur gede sikit, sayur, ayam goreng tu biasa lah. Tu aku nak rasa. Tempat banyak, tempat duduk banyak. Jadi aku tak risau lah kalau compare kat Taman Molek dia. Tu kena tunggu lah. Kadang-kadang ramai orang, jadi kau kena tunggu orang habis makan. Jadi macam tak syok lah. Okay, lauk aku banyak. Anak-anak aku pun ada ambil ayam juga semua. Ada yang minum air kasket. Space tempat dia menarik, kau boleh tengok sendiri. Aku makan kat sini harga dalam RM69 lah. Aku makan untuk 5 orang. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.